Ah, ini adalah satu gambaran kepada kita bahwa Islam itu mengatur segala aspek kehidupan manusia sampai saat pakaian ini diatur sama Islam. Alhamdulillah, ya, diatur pakaian laki yang sing pantas sama laki, pakaian perempuan yang pantas sama perempuan. Jangan nanti laki berpakaian seperti perempuan, perempuan berpakaian sepertilah. Ini menghasilkan laknat. La'anallahul mutasyabbihat minan nisa'i birrijal wal mutasyabihin minar rijali bin nisa'. Mendapat laknat Allah, diusir dari rahmat Allah. Kalau perempuan menyerupai ke laki-lakian atau laki-laki menyerupai perempuan bisa kau bayangkan yang hadir majlis ini sing lanang gay gudung sing wedok gay topi gay peci yang tak lucu akhirnya ustadznya banji ah disinilah kita harus paham pakaian yang layak untuk perempuan dan pakaian yang layak untuk lah kalau umumnya itu pakaian laki jangan dipakai sama perempuan kalau umumnya pakaian perempuan jangan dipakai sama lah sama laki begitu seharusnya. Tapi kadang-kadang model sing laki lebih pas dari pakaian perempuan. Tak kasih contoh. Yang laki pakai kemeja, pakai celana panjang. Yang perempuan pakai celana pendek. Kok tambah kurang pakaian ini? Seharusnya kan perempuan pakai yang apa? Ini pakai yang pendek. Yang laki sudah pakai baju kasih jas lagi, tutup lagi. Sing wedok pakai yukensi. Yang laki pakai topi, pakai peci. Yang perempuan ori-urian. Lah. Model ini namanya. Hah? Ini sebenarnya sama dengan binatang yang tidak berbulu, misal nih misal, ada kambing tidak berbulu, ada singa tidak pakai apa itu, pakai rambut yang panjang itu, kan lucu jadinya, perempuan kok pakaiannya seperti gitu, yang model lagi yang laki kebanci-bancian. Ini tidak boleh dalam Islam karena di Islam perhatian dengan pakaian yang pertama.